Halo semua teman-teman, gue pengen kasih tahu kalian semua game yang lagi hype banget, lagi seru banget, dan ini juga baru rilis, yaitu adalah I'm the One The Last Night. Dan game ini adalah game bertipe RPG, jadi kalian yang pencinta RPG ini pasti suka dengan game ini deh ya. Kalian bisa lihat dari grafiknya itu juga keren banget, dan banyak map yang bisa kita kunjungi di sini teman-teman ya. Dan untuk skill-skillnya juga bisa kalian pakai sendiri. Tuh kalian bisa lihat dari grafiknya tuh bagus banget sih, udah menggunakan 3D ya. Dan kalian juga di sini bisa kemana-mana yang kalian mau, bisa ke tempat map lain, terus juga hunting, dan juga ke tempat dungeon-dungeon yang banyak teman-teman. Jadi ini seru banget sih menurut gua. Jadi silakan aja langsung download di Play Store, dan banyak skill yang bisa kalian pakai loh di sini teman-teman ya. Ada 4 skill juga, kalian bisa pakai auto skill, jadi kalian nggak usah ribet-ribet mencet skill 1, skill 2 ataupun skill 3. Jadi ini game bisa auto dan juga bisa manual, jadi kalian bisa mabar sambil santai guys ya. Tuh kalian bisa lihat ya, dari mapnya tuh banyak banget, dan skin dari hero-heronya juga keren abis. Jadi teman-teman langsung aja download gamenya sekarang, cek linknya di deskripsi, download game I'm the One Last Night sekarang juga. Hai semua, nama gue Reddy, dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke guys, di video kali ini kita bakal membahas soal inkubator terbaru, dan kita bakal borong dan bakal kita review semuanya ya. Kuy, apa sih yang berbeda di inkubator? Oh iya, gue memory lock lagi ya. Inkubator baru tuh seperti apa sih? Gue belum lihat ya. Wow, oh belum ya. Yin and Yang Master. Oke guys, kita bakal lihat di inkubator terbaru. Oh, wait, set. Widih, keren banget sumpah animasinya. Wah, keren nih guys. Oh, Yin and Yang ya. Jadi ini aliran Yin dan juga aliran Yang. Woi, dia bisa melayang boy. Wah, misteri sih. Kok bisa gitu kan. Oke lah, kalau gitu kita bakal coba langsung spin semuanya guys ya. Kita bakal spin semuanya. Dan kita bakal cek di sini ada topeng. Terus juga, apa ini? Ih, mayat doang, gak jelas anjir. Oh, ada gratisan satu ya. Boleh lah kita pakai. Yang nggak dapat. Oke, kita coba cek dulu skinnya apa aja. Jadi untuk skin cowok. Wuh, tatonya tuh keren parah gitu loh. Asli sih. Keren banget ini tatonya. Wah, keren nih. Ini keren banget guys. Ini akhirnya nggak robot lagi ya. Wah, ini agak terbuka tapi yang ceweknya guys ya. Dan tato tetap tato. Cuman gue nggak tahu tatonya apa itu bentuknya. Kayaknya bentuk-bentuk Cina-Cina gitu ya. Ini tato biru. Wih, keren juga coy. Ini terakhir. Wow, tato hitam ini ngeri sih. Asli sih. Ngeri nih guys ya. Dan ebatnya tuh bisa dipisah-pisah loh. Jadi keren guys. Oke, kalau gitu kita bakal langsung spin semuanya. Tatonya ya. Kita habisin berapa diamond nih. Kita coba langsung spin semua. Jadi 8 tambah 8, 16. 16 batu. Terus tambah 10 batu jadi 26 batu. Tambah itu 30 batu. Set banyaknya. 30 stone, 12 blueprint guys ya. Anjir banyak banget coy. Jadi kita coba spin guys ya. Jangan ingatkan lagi. Kita skip animasinya bisa gak sih? Skip animasi biar langsung cepet gitu guys ya. Oh udah dapet. Oke, kita spin terus. Jadi kita butuh 30 batu anjir. Gila nih banyak banget 30 batu. Bener gak sih gue ngitungnya? Bener loh. Gila, sementang skinnya bagus sih skinnya. Cuman ya gitu guys ya. Oke lah, kita spin terus ya. Ranges voucher, kekuatan ranges voucher, kita bakal buktikan apakah kita bakal bisa mendapatkan skin terbaru ini. Kita spin terus. Oke, Yin and Yang Master. Dapat tinggi udah 7 ya guys. Lumayan nih, udah 7 batu. Kita spin terus ya. Oke. Wow, keren-keren coy hadiahnya. Oke, cowboy, mantul. Nah ini tadi udah dapet deh gue kayaknya ya. Kita spin terus ya. Oke, kita spin terus. Kekuatan, duh, kejar satu lagi. Kekuatan Ranges Voucher, come on. Menurut kalian yang paling yang bagus yang mana nih? Kalau gue sih yang paling mahal ini bagus ya. Karena skin tatonya tuh warna emas, jadi keren guys ya. Oke, kita dapat blueprint mulu nih kayaknya ya. Inkubatornya kagak dapet cok. Batu stone-nya, Infinity Stone, keluarlah. Wah gila guys ya. Aduh, banyak banget ini. Habis diamond dah. Oke, nggak dapet. Gila sih. Wah, aduh, pencet lagi. Wah, ini hati-hati guys ya. Kalian mendapatkan skin ini tuh sulit banget loh. Emang inkubatornya terkenal dengan kesulitannya untuk mendapatkan skin master ya. Skin master, skin yang paling mahalnya.
Gatel lagi rambut gunjir. Oke, kita bakal spin terus. Tidak ada kata berhenti. Masih kurang 17 batu lagi dan satu masking ya. Oke. One hour later. 3 stone lagi, 3 stone lagi. Come on, come on. Anjir, oh, banget dapetin, cowok. Wah, seru ya. Enak ya nge-spin-spin gini ya. Nggak sadar diamond gue udah ngurang beribu-ribu diamond. Satu lagi, guys. Kalau gitu, ini dia. Kita bakal dapetin. Jir. Lama sekali. Oke. Oke. Kelar juga ya, kambing. Oke, ini kita sudah dapat ya. Ini dimiliki, dimiliki. Aku belum memiliki kamu ya. Wanita biru, Nefri Red. Oke. Kita tukar yang ini juga. Keren banget sumpah. Mantul. Wow, oke si Jill, ntar Jill, masih nge-spin Jill. Mana kau, kambing? Oke, kita dapat sini guys ya. Ada golden rate, mahal banget. Loh, masih kurang satu lagi kah? Wah, gua ngitungnya nggak beres nih. Jir. Mesem. Ini 8 stone. Sumpah, banyak banget nih diamond keluar. Oke. Kita butuh satu stone lagi, guys. Come on, satu stone lagi. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Kita langsung review ntar skinnya bagaimana. Apakah layak dengan harga. Oke, kita sudah dapat semua. Yuk, langsung aja kita tukerin. Yang paling mahal skinnya 8 stone dan juga 3 blueprint. Oke, kita dapat semua ya. Golden Red Bundle dan juga yang cewek dan cowok kita sudah punya semua, guys. Kita bakal review semua ya skin-skin cantik yang ada di inkubator. Oke, yang paling bawah ini adalah skinnya yang ini ya, untuk rambutnya. Kita pakein semua dulu. Sugoine. Keren banget guys ya. Tato-tatonya tuh ada bercak bukan bercak, kayak asap-asap hitam gitu. Jadi dia ini mungkin kegelapan gitulah elemennya guys ya. Dan untuk celananya ada goldnya sedikit di bawahnya. Terus celana bajunya baju mah nggak pakai deh ya. Sepatunya biasa aja sih. Dan next untuk yang skin yang biru kita cobain semua. Nah, ini nih yang keren nih. Tuh. Wah. Asli ini keren parah, yang biru malah. Dia tuh kayak ada apa ya, tato yang bersinar-sinar gitu loh. Anjir, kayak Naruto anjir. Kayak Sasuke, kambing. Sumpah keren banget. Coba yang cowok lah. Ini yang putih rambutnya. Oke, kita coba lihat yang putih nih. Wow, kerenan yang biru sumpah. Kerenan yang biru guys. Asli guys, gila keren banget yang biru loh. Yang biru keren loh. Gue lebih suka yang biru loh. Wah, asli keren banget guys. Lebih suka dia. Udah amat. Oke, ini untuk skin cowoknya better ya, menurut gue better yang skin mana tadi skin yang birunya coy. Oke, nah ini yang oranye, cuman untuk perlengkapannya dia emang bagus yang ini. Apa namanya, yang ini guys. Yang gold ini bagus, cuman untuk badannya itu bagus yang biru. Kita coba cari yang biru ya. Ini baru tato gitu kan. Tuh. Aduh, gila loh, keren-keren. Kita bakal coba yang karakter cewek ini gimana nih. Laura ya. Jangan Laura. Ini bundle gue, kita pakai A124. Nah, ini yang cewek nih. Kawaii desu. Kita pakein saja. Ini terinspirasi dari Naruto sih. Keren guys ya. Gimana menurut kalian, apakah skin yang cewek keren juga? Cuman terlalu terbuka ya, tapi ditutupi dengan tato-tatonya di bagian belakangnya juga sebelah kirinya. Wah, keren abis guys ya, mantul. Dan untuk skin yang birunya gimana, apa keren juga nih? Wow, biasa aja kalau yang cewek ya, yang skin birunya. Cuman efek, apalagi celananya tuh kayak noran jir warnanya. Bagusan yang ini malah warna skin celananya guys ya. Tuh, yang ini lebih bagus. Oke, kita coba yang ini guys. Yang ini yang emas juga bagus loh ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk Diamond Royal kita ya, untuk skin inkubator. Jadi menurut kalian bagusnya mana, yang cewek ataupun yang cowok? Kita bakal mungkin review videonya, review skinnya di next konten ya, karena sudah lama sekali ini inkubator spinnya kita nge-spin tadi ya. Tapi menurut gue better skin yang cowok sih daripada yang skin yang cewek ya, karena skin cowok tuh lebih macho sih menurut gue tuh kan. Hasilnya keren banget sih. Keren parah sih nih. Gila. Mantul guys.
Oke, kalau gitu mungkin itu aja video gue kali ini. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue juga di trendrangers_gue di deskripsi. Thank you dan nonton. Dan sayonara.